Bali itu banyak sekali kerajinan yang bisa diangkat. Jadi tidak hanya kain, tetapi banyak sekali seperti anyamannya, kemudian manik-maniknya, aksesoris gitu ya. Dan yang membuat aku bolak-balik ke Bali itu adalah satu, sebenarnya adalah banyak sekali upacara-upacara yang sangat menarik yang memberikan inspirasi ya untuk aku ketika berkarya. Dan kemudian juga sekarang udah menjalin hubungan juga dengan beberapa pembuat songket dan beberapa pengusaha tenun di sana yang memang sudah seperti saudara juga gitu. Dan menurutku adalah setiap kain di sana itu memiliki keindahan yang berbeda-beda, baik itu tenun ikat, istilahnya kalau di Bali itu endek, atau songket yang seperti di belakang aku ini gitu. Jadi memiliki tingkat kemewahan yang berbeda-beda. Dan itu yang membuat aku sangat tertarik dengan Bali karena istilahnya nggak ada habisnya untuk dieksplor.